Ini namanya carubuk. 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 Oke, carubuk. Itu ada yang kecil itu ya, yang kecil apa? Kayak nyandil itu apa namanya? Itu? Kembang kacang. Oh, kembang kacang. Kembang kacang. Oke, siap. Kembang kacangnya masih Oke. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Biristawan Magetan. Di sini kita ada di mana nih ceritanya? Di Juni Art Gallery. Nah, ya kita jalan-jalan di sini. Oke, terus terang saya baru kali ini bro ke sini. Oh, ternyata di Magetan pusatnya galeri apa ya? Galeri kuno ya, peninggalan. Keris-keris, perangkat-perangkat senjata kuno ataupun pernik-perniknya mulai belangkon, itu juga ada komplek semua. Nah, di sini bisa menghubungi Juni Art Gallery. Yang di sini itu mulai keris, mulai tombak, mulai warangkonya, warangko ini nih, busuk-busuknya nih, tombak ini ada semua di sini, masuk gagangnya, gagang tombak. Oke, selamat siang Mas Juni. Iya Mas. Di Art, apa nih namanya? Juni Art Gallery. Juni Magetan. Lokasinya di mana nih Mas? Di Jalan Ring Road, depan Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Oke, siap. Nah, kebetulan kita hari ini mampir menemenin para pecinta keris ya. Nah, boleh diceritakan Mas di sini. Misalnya teman-teman pemula nih, kan banyak yang belum tahu apa itu keris, terus itu biasanya dari mana dulu memulainya kalau pengen hobi keris itu? Ya harus mempelajari dulu dari karakter besinya. Jadi nanti itu era mana bisa diketahui. Okay. Jadi bisa dipelajari ya? Bisa dipelajari. Okay, siap. Di Juni Art Gallery ini koleksi yang paling istilahnya paling murah sampai yang paling mahal dalam arti secara nominal itu bisa diceritakan Mas? Misalnya ada teman mau yang jujuk sini lah. Murah itu ada 300.000. 300.000 ada. Sampai jutaan lah. Oke, siap. Oke. Yang bisa diceritakan di sini apa aja Mas koleksinya? Ada keris, tombak, kujang dan aneka pusaka. Ada aneka minyak-minyak dan peralatan untuk hikmah. Oke, siap. Oke. Tadi ada yang menarik juga, ada yang dari abad berapa Mas yang paling tua nih? Sekitar abad 14. Abad 14. Ya, itu zaman apa, Mas? Majapahit. Zaman Majapahit. Ya? Oke, siap. Bisa ditunjukkan, Mas? Misalnya teman-teman siapa tahu ada kolektor ya yang pengen mampir ke sini waktu ke Magetan, ya, bisa langsung berkunjung ke sini. Jadi kita terus terang saya juga pengen belajar, pengen tahu lah. Di rumah juga ada mbah-mbah yang punya simpanan itu, cuma beliau sudah enggak ada terus nggak ada yang rawat, iseng-iseng main ke sini. Siapa tahu nanti kena racun dunia. Ini era macam apa? Oke, siap.
Ini namanya apa, Mas? Ini namanya carubuk. 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 Oke, carubuk. Itu ada yang kecil itu ya, yang kecil apa? Kayak nyandil itu apa namanya? Apa? Kembang kacang. Oh, kembang kacang. Kembang kacang. Oke, siap. Kembang kacangnya masih. Oke. Siap. Jadi era Majapahit ya. Era Majapahit. Kalau itu dari keris itu bisa dilihat siapa punya dulu enggak? Kalau menelusuri dari punya enggak bisa, Mas. Enggak bisa ya. Nah, mungkin bisanya dari era pembuatannya. Oke. Siap. Oke, terima kasih Mas Yuni ya. Sama-sama, Mas. Siapa tahu ada teman-teman yang penasaran. Siap. Oke, terima kasih. Matur nuwun.